Balik sama gue Fadil, dan gue bikin vlog. Tapi ini hitungannya bukan vlog sebenarnya, karena gue bakal unboxing sebuah item yang gak ada yang jual di sini, gak ada yang jual dah. Beneran gak ada yang jual di sini. Karena ini itemnya adalah helm NFL. Nah, jadi gue bakal unboxing, tapi sebelum gue unboxing jangan lupa seperti biasa subscribe, klik lonceng sampai subscribe biar kita upload, dapat notifikasi biar nggak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Jadi udah, kalau gitu gue bakal unboxing helm ini ya. Ini dia helm NFL. Nah, kalau lo baca ini kiri atas ada tulisannya Speed replika nih ya, replika helmet. Nah, ini bukan helm yang dipakai sama pemain di lapangan yang lu nonton di TV, karena kalau lu mau beli kayak gitu itu harganya udah sampai puluhan juta rupiah. Ya kalau lu ada duitnya boleh beli, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak ada ya ini aja belinya yang replika helm, karena ini adalah helm. Kalau gua kasih lihat nih ya tulisannya tuh ya, nih ini dibuat biar kayak helm yang dipakai pemain di lapangan yang bisa dipasang buat ini. Tuh, bisa dipasang buat pajangan di rumah atau di kantor. Nah, bisa juga buat jadi collecting autograph. Jadi nih ya, pasti kan lu sering lihat kan pemain pada suka tanda tangan nih ya, tanda tangan helm atau merchandise apa. Nah, lu bisa pakai ini buat tanda tangan gitu. Makanya kalau misalnya lu NFL kayak kemarin nonton vlog yang ini, yang kemarin nonton vlog ada fans NFL di Indonesia nonton NFL di Amerika, terus lu bawa helm ini ditantang sama pemain, wow, gila, lu jual lagi udah auto harganya tinggi banget. Nah, kalau gitu kita langsung aja unboxing ini ya. Nih, gue harus unboxing nih. Nah, ini dia nih helmnya. Wah, tuh, ini dia helmnya. Helm Patriots nih kalau lihat ya. Tuh, ini dia nih. Masih dalam plastik, masih baru banget nyampe. Ini gue buka plastiknya, gue udah minta izin sama yang PO buat bikin videonya nih. Tuh, ini dia. Gila, keren banget ya. Gila. Nih, kalau gue close up. Oh, nih logo Patriots. Wah, ini kayaknya printed deh. Iya, batanya kayak jersey sablon nih. Kebisa nih kalau gue kasih lihat lagi nih, lebih deket tuh. Tuh, ini kayak nempel. Ini kalau misalnya lu tembak pakai jari ini berasa banget dari helm ke logonya naik gitu, tet gitu. Tuh, logo Patriots-nya. Terus depannya nih cage-nya kayak gini. Tuh, cage-nya kayak gini, tuh. Tuh, terus bagian samping kiri kepalanya tuh. Tuh, logo Patriots kayak gini. Nah, ini di belakangnya nih. Ini udah tulisan warning-nya ya, tuh warning. This replica helmet, gue Indonesia aja ya. Replica helm ini hanya untuk pajangan aja, tidak dibuat atau digunakan untuk helm protektif. Berarti bukan buat helm main. Sampai di bold nih, jangan pakai helm ini. Jadi buat lo yang mau pakai helm ini gegayaan buat naik motor atau apa, jangan banyak gaya dah. Eh, ini helm buat pajangan aja. Nah, ini bagian bawah apa dalamnya tuh. Nah, ini karena masih baru, gue nggak boleh buka ininya nih, nggak boleh buka ininya karena baru banget punya orang. Nah, tuh warning lagi tuh, sama kayak belakang tulisannya tuh. Nih, tuh kan, nih kan, gak percaya? Oke. Nah, ini nih helm NFL, ampun, keren banget. Nih helm Patriots-nya detailnya tuh Patriots tulisan depannya, ini juga belakangnya nih. Tuh. Nah. Oke, okay. Keren kan? Kapan lagi lu seumur hidup lu nonton NFL punya helm buat pajangan rumah lu, di kamar lu, gila. Lu kalau punya helm kayak gini, wah gila sih ini. One of a kind. Kalau misal lu mau koleksi helm ini, bisa banget. Gimana caranya buat masukin helm ini? Gampang. Lu langsung aja ke @zerofactstor di Instagram. Linknya udah gua tulis di deskripsi video ini. Nah, daripada tadi lu nonton helm tadi unboxing, nonton sambil ngiler gitu kan? Nah, ya udah langsung aja ke @zerofactstor. Kalau misalnya lu mau pasang visor nih, kaca di helmnya, bisa banget. Lu mau ganti ininya, ganti cage-nya nih, cage depannya? Bisa karena ini cuman @zerofactstor yang bisa. Iya enggak? Jadi ya udah kalau gitu, gak pakai lama, langsung ke @zerofactstor. Nah, lu langsung DPO tuh helmnya. Jadi itu unboxing dari gue. Thank you udah nonton. See you di episode selanjutnya ya. Dadah.